Lasyel, Lasyel, Lasyel. Kembali lagi di JKT48. Wah. Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi nih di program Teman Main. Wow. Bareng aku Adel dan aku Asyel. Wow. Oke, jadi sekarang coba kalian tebak deh, kita bakalan ngapain hari ini? Tebak-tebak di komen. Tebak dulu, ya. Coba ya, di komen ya, di komen. Wah. Ya. Emang kita mau ngapain sih, Del, di sini? Jadi hari ini kita bakal seru-seruan bareng ya, Shell. Oh, iya, benar. Pastinya karena kita udah jarang ya, udah. Iya, benar-benar benar. Nah, ini juga pertama kali kita ada di sini. Seneng banget enggak sih bisa datang ke IBN Live? Ih, seneng ya banget. Nah, akhirnya kita berdua digabungkan. Gimana tuh? Boleh tebak kita abis ini mau ngapain nih? Yuk, boleh yuk komen. Yuk tebak yuk. Wow, udah ini. OMG, ya. Makan seblak. Makan seblak. Stop ya. Ada yang enggak suka seblak, guys. Kalau bakso aci masih enggak apa-apa. Gelut katanya. Ih, rame nih komennya. Deles amat komennya. Pundung-pundungan. Enggak lah, kita di bestie. Kita udah bestie. Enggak lah, udah bestie banget, udah bestie banget. Eh, rubuh. Oh iya, maaf, maaf, maaf. Mau kemana? Ini, weh. Enggak ada sinyalnya. Enggak, makan ini jengkol. Tuh karena banyak yang ini join, jadinya enggak kelihatan gitu komennya. Mau lihat muka akunya. Ngapain gelut sih? Gelut. Gak usah lah lihat-lihat muka. Ah, ya ampun. Jelek dek aja. Dih. Gelut apa mau iya? Belajar, mau belajar katanya. Kayaknya aku udah terlalu pinter deh, teman-teman. Ih, sumpah enggak banget deh. Makan natto. Asyel kayaknya suka sih. Adel katanya suka banget natto, guys. Suka kok. Di kehidupan lain. Enggak, sumpah natto tuh biasa aja lah. Biasa aja. Kan? Aduh mekanik. Mekanik apaan, Kak? Coba deh ulang. Iya, diulang deh. Mau Asyel ini emang agak narsis ya anaknya. Iya, ya emang gak boleh mulut muka gimana, sendiri. Gimana narsis? Duh. Mana nih, hitam. Udah 1300 guys ya, Kak? Ya ampun, oh ini dia. Wah, oh my god. Oh my god, ini muka Asyel mana? Ya, kok gak ada sih muka Asyelnya? Ya ngelek, Del. Ya mana nih? Ini biru banget, HP-nya bagus ya. Iya. Bagus no, ya. No, HP. Nge-like nya jelek banget. Wifi. Deh. Seru banget weh. IDN seru lagi, banget. Lagi. IDN minggu depan undang kita lagi ya. Ya kok nawar sih mbak? Halo katanya. Nge-like. Jelek banget nge-like nya Del, gak boleh lihat. Tabok katanya enggak. Main aku. Pokemon, sikok bagi dulu. Lihat deh ini anak-anak. Sikok bagi dulu. Anak-anak teddy bear. Ih, gak boleh gitu. Aduh jambak. Boleh. Ini sekarang juga dijambak gak apa-apa. Halo. Hai. Kenapa? Sabar dong. Nge-lag komennya. Kalian jangan gelut ya. Aku yang panda. Wih, siapa nih? Siapa yang mau jadi ini? Aku yang jadi panda. Aku yang ini. Aku yang panda. Yang paling kalem. Bestie goals. Wes, si paling bestie itu. Si paling bestie deh. Bestie aduh beli tikin. Gampang. Adel enggak gelian tau guys. Yang gelian tuh sih buat tonjok ya Adel kalau beli tikin. Bareng-bareng lihat tuh bisa enggak? Enggak mau, mau sendiri. Kenapa? Ya udah nih baca deh. Baca kamu aja deh yang baca semua. Ih, pundung-pundung, anaknya pundung. Aku beruang aja. Ini beruang semua enggak nih? Ini beruang semua. Panda itu beruang kan? Panda itu beruang bertompel. Ih, jadi dia kayak ada. So tahu. Pecinta Panda loh. Kapan mulainya nih? Ini lagi apa? ini udah mulai loh guys. Undung. Senyum dikit, Cel. Ini udah senyum. Wah, berarti kurang lebar. Kurang lebar ya. Udah pundung aja. Oke, guys. Kalian tahu enggak sih kalau IDN Live aplikasi ini tuh punya fitur terbaru yaitu clean chat. Kalian misalnya kalian mau fokus untuk kita berdua aja, kalian enggak mau lihat komen. Soalnya untuk kita berdua. Iya dong. Kalian bisa langsung swipe ke kanan karena itu bakal menghilangkan komennya. Tuh. Nah, iya. Kalau kalian mau fokus, enggak mau baca bisa komen atau enggak mau keganggu karena komen bisa loh guys. Wah gitu, karena fokus untuk kita berdua ya berarti ya. Baca lagi yuk bisa.
Kalau kalian belum bisa, berarti kalian langsung aja di update ya aplikasinya. Betul. Mulutnya gini aja. Kan mulut komen. Oh iya benar. Mulut komen. Kan narsis ceritanya. Ya ampun, komennya deras banget, guys. Bareng dong Adele ini. Sabar ya, Ashel. Ashel sabar kok di, ya. Kok di lock sih? Dikecilin dulu. Oh, dikecilin. Aduh, pakai Xiaomi enggak sih Adele nih? Masa mau ngencengin volume jadi kemati. Kan aku agak gugup ya. Emang anaknya tuh gugupan iya, gitu. Soalnya pertama kali enggak sih di sini. Eka. Mana? Adele cakep, mau jadi PCR aku enggak? Jadi antigen aja. Mau jadi antigen. Iya. Boleh, boleh, boleh. Del. Aduh, panggil. Apa? Aduh, panco. Ya, aku lah yang menang. Adel, aku ngalah kak. Ngalah. Adel pakai dua tangan pun tetap aku yang menang, guys. Iya, nanti gitu. Ih, nge-lag banget. Nge-lag lagi, nge-lag. Senyum, Cel. Emang udah tadi? Ih, parah Tentas banget gak senyum. Enggak lah. Udah tau lagi ini. Gemes deh. Baca lagi deh, kamu. Kan Adel pinter nih. Pinter apa? Pinter baca komen. Coba dipilih dong ke Adel komennya. Oh begitu, Shell. Peluk Adel. Apa sih kamu? Peluk Adel. Maaf kasar banget ya Allah. Tuh apa nih? Adel cakep, bismillah, Ashel. Ambil kak, ambil. Ambil deh, sini. Servernya nggak kuat, akhirnya nge-lag. Emang kayaknya servernya tuh nggak kuat melihat aku ya? Sumpah. Kalau buat Asya mah kayaknya. Sumpah guys, emang narsis banget, gak bisa disatuin sama Adel karena dia tuh kayak paling narsis sedunia. Ditoel dong palanya emang. Nanti kalau ditambok, tampol balik marah anaknya. Ya iyalah. Asya aja senyum ke kamera dong. Mana kamera yang mana? Senyum dong. Kalau kalian keselit, Asya tonjok aja kan. Apa yang ditonjok sih? Cel, okay. Mau cookies nggak? Jadi sekarang Asya tuh cookies. Kenapa mau dikis? Nggak gitu. Bener-bener. Jadi Asya tuh sehari-hari menjadi member tuh lagi sibuk apa sih? Oh kan sama-sama member ya kak. Jadi kita tanya satu sama lain kali ya. Oke, okay, kalau Asya dulu deh lagi Asya sibuk dulu. Apa? Kalau Asya karena masih sekolah juga ya. Iya, aku gitu. Enggak putus sekolah ya? Iya, lu cuma ketawa. Emang kenapa sih enggak boleh? Kayak remeh kan banget. Emang enggak cocok sekolah ya? Enggak. Mukanya. Bener-bener. Jadi pokoknya pagi itu pasti sekolah ya, Del. Sekolah, Del. Sekolah kok. Alah. Sekolah. Nah, terus selanjutnya malam itu biasanya kita ada latihan all member karena sebentar lagi kita mau mempersiapkan buat konser nanti 6 Agustus. Mantap banget. Lagunya ada apa ya, Shell? Aduh, gak boleh ya. Gak boleh dong, ada nanti keceplosan. Oke, dan sama banyak ya. Kegiatan on air, off air, itu iya juga sih. Lagi event banyak ya. Banget. Iya. JKT lagi, sukses! Mantap JKT. Pede, pede banget ya. Kayak bagus apa-apa. Dong, bagus dong. Harus pede dong. Betul. Ya sama sih, aku juga lagi kegiatannya, ya kita sesama member ya. Oh, iya benar ya. Dan juga selain latihan, kita tuh juga ada kegiatan lain kayak kemarin yang ada yang baru selesai syuting, terus ada yang lagi ke TV juga. Jadi lagi banyak ya banget kegiatan luar selain mempersiapkan konser tuh juga lagi banyak banget. Dan kemarin kita juga baru pulang dari Bandung, guys. Benar-benar. Terus kita juga masih ada teater ya untuk minggu ini. Iya, jangan betul. Lupa ditonton semuanya. Ya, Adel kapan nih? Apa? Teaternya. Kan udah ada infonya di Twitter ya, JKT. Ya kasih tahu dong, Kak. Lupa aku, ya jangan-jangan. Enggak ya, dong, Jumat, besok. Oh, Jumat. Iya. Oh iya guys, kalian kalau misalnya nge-lag bisa langsung refresh aja ya. Kalian keluar dulu, dihapus, langsung nanti masuk. Apanya Kak yang dihapus, bukan aplikasinya kan Kak? Oh enggak dong, muka hasilnya dihapus. Oh, adanya aja. Iya kalau misalnya nge-lag bisa di-close dulu room live-nya baru nanti di-refresh ya. Okay. Betul. Oke, Adel. Oh iya guys, JKT tuh punya single terbaru loh, Shay. Oh iya, Del. Iya, udah dengerin loh sih. Aduh, yang mana tuh Kak Adel? Yang oh gitu, Kak Adel. Iya. Kak Adel nih member bukan sih, kok salah sih nadanya? Bener kok. We fly high. Ya kan, ini kan nyanyi kan jadinya. Jangan lupa ditonton ya guys, karena MV-nya bagus banget dan bagus itu banget. Bener-bener member-member yang keren banget. Betul. Dan juga selain ada Flying High, kita juga mau konser, Adel. Itu konser apa, Adel?
konser Heaven ya. Heaven. Dan juga ada graduation-nya Kak Gaby. Betul. Ih, gak sabar banget enggak sih sumpah. Karena bakal seseru itu sih. Iya, kalian nyesel kalau enggak nonton, iya enggak sih? Nyesel banget kalau enggak nonton. Nanti bakal ada yang spesial-spesial juga iya, pastinya. Iya, benar-benar. Pokoknya kejutan-kejutan. Dan kalau kalian nih misalnya kalian jauh jangan khawatir karena nanti bakal ditayangin secara live streaming juga. Jadi don't worry, yang penting nonton ya karena ini bakal seru banget. Persiapannya pun juga seru udah seru parah ya enggak sih? Coba. Rame bet. Rame banget nih. Kapan SR? Astagfirullah. Ya Allah. Adele ini. Ini apa nih? Aku enggak mau datang kalau Adele enggak tonjok Asyel. Tonjok aku Adele. Astagfirullah, Kak. Agak serem ya, agak nantangin ya. Agak menantang ya challenge betul dari kakak ini. Asyel jagain Adele. Ya pastilah. Kenapa barbar banget cubit hidung Acel dul? Jangan nanti rusak. Enak aja ini hidung asli ya guys. Gak usah gitu, ini kali palsu. Eh kalau mau palsu mancing dong. Ayo Adele. Oh iya guys, nanti aku sama Asyel juga bakalan main game loh. Kalian pasti udah pada menunggu-nunggu udah kan? Udah nunggu, udah gak sabar gak sih? Kita info, kita kasih bocoran dikit ya? Gak sih? Jadi, gimana gamesnya? Ini, contohnya kayak gitu. Aduh, sakit sendiri. Ini badan batu ya? Keras banget deh. Tapi jadi, sumpah ini bakal menantang ya? Iya. Karena kita lebih ribut sih ini ya. Lebih ribut, karena kita akan membuktikan sebenarnya siapa sih yang gitu. Iya. Ya ampun. Tabok terus emang guys. Ada coba, hai Gerald sama Daniel. Hai. Coba ini gak bisa dibuka ya. Like ya. Milik. Apa sih emang Adel tuh apa sih banget guys. Apa sih Marias. Tuh lihat tuh. Adel hari-hari kalah. Ini gak ada versus enggak, ya enggak mainnya aja, guys. Pokoknya bocorannya main ini tuh gak versus. Tapi lebih ke lebih kayak ke saling mengenal ya. Iya. Emang iya, Del? Enggak sih. Ini kita enggak ada menang atau kalah. Ini kenapa sih nge-like mulu ya mukanya di situ? Nge-like di muka Adel. Asyel emang suka ini, guys. Dia tuh tuh deh. Dan juga tuh nanti kita di segmen kedua bakalan seru-seruan untuk kalian juga. Dan itu sesinya adalah komen-komen time ya. Jadi kita bakalan ada beberapa challenge untuk kalian nanti di komen. Betul, komen-komen time. Seru banget gak sih? Nanti kita bakal lebih interaksi lagi jadi, sama komennya. Dan kita bakal ngasih beberapa challenge atau kayak yang seru-seru gitu ya. Jadi jangan sampai kelewatan, nonton sampai habis ya. Karena betul, ini benar-benar hanya tertentu yang bisa dibaca. Hanya dirimu. Kok gak kekeluar? Kekeluar? Komennya gak kekeluar. Asyel tuh tangannya perusak guys. Astagfirullah. Mana nih Del? Oke, okay, jadi sekarang ini deh. Kita Asyel jelasin dulu ya. Adel. Arti kenapa teman main untuk dari sudut pribadi kamu tuh gimana sih? Sudut pandang aku ya, teman main ya. Teman teman apa? Teman buat main, bener gak sih? Seru-seruan dan sedih-sedihan bareng gak sih? Iya. Bener sih, bener. Oh tapi Adel ada nih pas Asyel sedih. Wah ada dong. Wah ada. Ada oh, dong. Gitu. Ada dong. Aku cuma buat main doang nih buat. Asyel aku gak main-main sama kamu Asyel. Oh gitu. Iya tapi Asyel tuh selalu gak ada pas aku sedih guys. Ih bohong banget cuma hoax nih orang emang guys. Hoax banget. Hoax banget. Adel tuh sama Adel. Kenapa sih manggilnya jadi Asyel Adel. Iya jagung deh jagung. Nah, apa tuh tadi? Teman main. Tadi kan aku gitu. Teman main ya buat teman seru-seruan aja. Atau kan buat dimainin. Waduh. enggak ada gimana ada. Kalau aku iya sih bisa saling mengeluh kesah tentang hidup. Kan main. Ya kan teman main kan bisa sudut pandang pribadi. Oh iya benar. Kan mainnya itu buat nongkrong saling cerita. Kan juga bisa begitu. Seru-seruan sih lebih pentingnya sih. Lebih iya, keseru-seruan ya. Karena teman itu kan pasti kita kan lagi sumpek nih di satu keadaan. Terus kayak, ayo dong main dong teman main. Siapa sih teman main Adel kalau boleh tahu? Aku Asyel sih. Oh gitu deh. Oh gitu deh.
Oke. Terus juga boleh menceritakan pengalaman bermain paling menyenangkan atau menyedihkan. Yang paling menyedihkan ya? Hmm. Waduh banyak ya. Aduh. Kalau diceritain. Kayaknya nggak bisa diceritain sih, tapi iya, ada. Ada lah ya teman main. Semua orang pasti ada sih. Pasti pernah gak ada. Gak mungkin gak ada. Pasti asal juga ada. Ya udah yang menyenangkannya aja deh. Oh, yang menyenangkannya juga banyak. Apa tuh? Aduh banyak banget sih. Katanya banyak, ceritain dong kalau banyak. Kayak main, nongkrong sampai malam. Iya, seru ya, seru ya. Oke guys, jadi setelah ini kita akan masuk ke segmen main yang tadi udah kita cerita-ceritain ya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Hari yang sangat spesial ya. Wow, kenapa itu? Karena kita bakal main siapa yang paling jorok. Asyik. Enggak yang jorok ya. Kita mau main siapa yang paling. Siapa yang paling? Oke, okay, jadi Asya coba gimana itu gamenya. Jadi nanti kita disediakan beberapa pertanyaan dan akan menjawab pertanyaan dari tim IDN Live nih guys. Nah, kita juga udah disediakan dua stick muka kita ya. Ya ampun, di mana ada muka kita nih? Nah, nanti pas kita menjawab pertanyaan, masing-masing dari kita akan mengangkat stick ini, stick muka kita tersebut. Oke, jadi misalnya contoh, siapa yang paling jorok? Asyik. Adele gitu. Nah, iya, makanya di sini kita udah disediain perlengkapan mainnya yaitu stick-stick muka ini ya, yang ada di gambar ini nih. Ini yang paling cantik. Siapa yang paling cantik? Ih, dasar. Nah, seru kan? Jadi nanti kita bisa lihat nih siapa di antara kita yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah dikasih kakak-kakak tim. Yuk langsung aja kita mulai kali ya gamesnya, Del. Oke. Wow. Wih. Wih. Pertanyaan pertama. Apa tuh? Apa tuh? Siapa yang paling lama persiapannya kalau show teater? Oke, gampang. Oke. Ashel. Asyel. Karena maskara dia tuh memang getar. Jangan ada juga ya guys, dia tuh touch up lipstick dia tuh sampai berlayer-layer. Ini kita buka-bukaan aja deh. Ya enggak, tapi yang lebih lama kan dia. Lipstiknya cuma satut-satut gitu doang. Enggak sumpah, dia tuh lipstiknya 3 layer, tahu enggak sih guys yang ribet banget lipstiknya sampai 3 layer. Enggak, 3 ya. 2 3. Ada tuh buktinya, kita buka aja. Kita buka enggak aja deh. Aku 2 doang layernya. Enggak, tapi Asya lama karena benar sih kata ada lama di maskara. Iya. Yeah. Aku maskara pakai 2 layer. Jadi soalnya itu kalau misalnya ada event-event di mana, dia pertama makeup pakai, pertengahan pakai, terus pas udah mau mulai pakai lagi. Ya iya harus dong, harus. Itu kalau maskara sampai jidat bisa tuh? Enggak, sampai alis doang bisa. Paling mentok ya. Harus dia harus kayak gitu ya. Maskara sampai alis serem banget enggak sih? Ya tapi ini berarti jawaban kita sama ya? Iya, sama. Ini masih ya, masih gampang. Masih gampang, ya, ini masih gampang. Oke. Lanjut. Boleh lanjut. Pertanyaan kedua. Siapa yang paling picky sama makanan? Oke. 3. Sabar. Dihitungin atau ngitung sendiri? 3 2 1. Adel. Wih, Adel. Ini aku enggak bisa ngomong apa-apa karena emang aku tuh benar-benar sepicky itu sih buat makanan. Dia tuh yang tahu enggak sih guys, makannya ribet.
sumpah kayak nggak seru banget kalau misalnya, Del makan Jepang yuk, makan Jepang gak, makanan Jepang, maksudnya aku makan Jepang sih, Del ayo makan Jepang yuk, nanti dia paling makan cuma ayam, kalau nggak ayam ya udah gitu-gitu aja. Nggak, tapi itu emang karena nggak enak gitu loh, apa sih? Di lidah gak cocok kan? Gak cocok. Iya, susah. Enggak, tapi bukan makanan Jepangan. Kamu tuh juga yang kayak banyak, aku tuh banyak. Misal kayak ke pizza gitu. Nanti makannya pizza. Iya, tapi ada gak suka pizza sumpah. Iya. Aneh banget. Kecuali kalau yang keju doang sama sosis gitu masih suka. Ih, sumpah. Pokoknya ini terpiki sama makanan. Kalau aku makan apa aja sih? Dia makan rumput bisa kok. Enggak ya, kita kambing gue. Enggak, tapi emang mengakui sih. Ini mengakui banget. Ini benar. Berarti masih sama ya jawabannya, belum ada perdebatan ya. Oke. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Siapa yang paling lucu kalau ngelawak? 3, 2, 1. Del, jujur aja deh. Del, enggak boleh gitu. Guys, Asia. Enggak. Enggak, ini dua-duanya lucu. Enggak, Del. Tapi kamu lebih sering ketawa sama jokes aku dibanding aku ketawa sama jokes kamu. Iya, enggak. Tapi kamu tuh enggak ngejokes. Kamu tuh dengan perlakuan kamu tuh yang apa sih yang lelucon? Hidup kamu tuh lelucon. Tonjok ya. Enggak, tapi sumpah percaya Asiel itu lebih sering bikin Adel ketawa dibanding Adel bikin Asiel ketawa. Enggak, sumpah. Guys, percaya. Kamu kapan lahir bikin aku ketawa? Wih. Kok kayak sedih banget sih? Iya emang. Kita jujur-jujuran aja deh, Del. Asiel, percaya Asiel itu. Del, kamu jangan gitu deh. Adel tuh ngelawak. Coba kasih contoh. Contoh ngelawaknya, gak bisa apa lawakannya sih, lebih kalau Adel itu bukan lucunya, tapi dia jahilnya yang bikin lucu, yang bikin orang ketawa tuh karena dia jahil banget. Jujur aja deh. Enggak. Coba Adel ngelawak dong. Enggak, aku tuh gak bisa yang disuruh spontan. Uhuy gak? Uhuy. Ah, si Adel nih. Coba deh ngelawak. Gak bisa. Asyik tuh lucu. Pressure. Tapi dia tuh kebanyakan ketawanya guys kalau cerita. Iya benar. Dia tuh kayak dia tuh nggak cuma langsung dia tuh langsung ini loyo atau nggak sih kalau mau ngelawak. Tapi kalau kita lagi berdua tuh lucu dua-duanya sih. Iya sih. Jokes kita tuh sebenarnya bukan jokes yang nyambung, tapi ada beberapa cerita tuh yang nyambung aja. Pantun deh, pantun. Apa? Semua gue nggak nyambung kalau pantun. Nggak bisa, kita nggak bisa pantun kan, kita nggak jago gomban. Gomban. Gombay. Cuma kenapa sih ngomong typo mulu? Gombalin kakak kameramen. Oh, katanya gombalin kakak yang ini. Gombalin. Gombal ya. Dia, kamu kan jago ini. Kamu kan sugar coating. Parah banget. Enggak tahu. Aku tuh kamu kan sugar kok. Aku tuh enggak bisa dengan kata-kata. Ah, bohong banget. Sumpah, gombal ya, gombal. Nggak bisa deh. Asyul tuh jago. Jangan deh. Ini deh. Udah nggak bisa kak. Kalau dia please, sumpah. Jangan. Sumpah ini cringe banget. Cringe. Yuk lanjut aja deh kak, lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Pertanyaan keempat. Siapa yang paling energik dance-nya? Oh ini mah. 3, 2, 1. Asyel. Karena saya sudah jompo. Adel tuh pernah sakit pinggang kan, guys. Iya. Sebenarnya aku enggak se-energik member yang lain, tapi kalau dibanding kita berdua lebih ke aku sih. Iya enggak sih? Lebih ke Asyel. Karena Asyel tuh wes gimana tuh, deh? Enggak, aku tuh kemarin kan latihan konser. Kan ada video lama kan. Asyel tuh udah kayak wing gitu loh, yang kayak ini, udah bener. Yang itu. Iya, yang itu. Iya, makanya ada di video latihan yang lama. Gitu. Asyo tuh energik banget, kayak, wih ini anak energik banget. Semua malu tau digituin, Del. Ya enggak jadi dong, kan, kan itu jatuh. Kan ini dong, apa namanya, pujian dong. Iya, tapi nanti orang jadi berekspektasi tinggi kok. Jadi kok Asyo sekarang gak se-energik? Gitu deh, orang mah, memang dasar. Tapi Adel tuh sebenarnya dulu pas awal-awal ya guys, sebelum jompo kayak sekarang, dia dance-nya tuh bagus banget loh. Maksudnya kayak masih semangat gitu. Nanti gak sih kayak semangat, sebenernya fighting kawaii. Sekarang tuh masih bisa semangat, tapi
ada keterbatasan gitu iya. Kan, nggak bisa gerak yang terlalu gak bisa wah banget. Se-fleksibel dulu. Mm-mm. Coba kayang dong dia. Nanti gua aku puntur lo yang biayainnya. Karena tuh aku tuh bukan apa namanya bukan di pijit lagi guys. Aku puntur guys, udah kayak emang parah banget. Udah berumur. Tapi nanya. Ditunggu ya guys, energik dance ada kalau udah sembuh. Iya, weh, total. Parah sih. Wah, keren banget. Lanjut kak, lanjut. Pertanyaan kelima, siapa yang paling gampang diingat Jikonya? 3, 2, 1. Adel. Gimana Adel? Seperti kucing yang kalem tapi keselamikan hati kamu. Wis, tapi sebenernya itu pengen rubah sih. Karena Adel tuh emang kalau misalnya di kalangan teman-teman gitu ya, emang terkenal sebagai kucing yang kalem Jikonya, tapi aslinya gak kalem-kalem banget. Kayak bingung gak sih, itu tuh hoax, itu Jiko terhoax. Apa? Kamu apa? Apa? Jiko aku? Bagai embun. Ih, tuh kan berarti benar. Emang Jiko ada yang gampang diingat. Dia aja gak hafal Jiko aku apa. Bagai embun. Gak ada, bagai, gak ada. Santai dong. Gimana coba Jiko aku? Seperti embun. Gak ada. Oke guys, Jiko aku kayak gini ya guys. Aku datang bagaikan embun pagi yang menyejukkan suasana hati. Halo semuanya, aku Asya. Iya, datang-datang itu tuh. Masa banget, emang gak gampang diingat kan? Karena bahasanya kayak susah gitu loh. Kan iya. Kamu bukan kucing yang kalem. Iya, jadi kayak kan? Lebih. Emang aku tuh kalem banget guys anaknya. Bener-bener kalem banget. Udah ya, tadi aku udah Jiko, Adel juga udah Jiko. Jadi menurut kalian bener kan? Adel yang gak penting. Adil. Kita sambil baca-baca komennya deh. Boleh, Artul. Betul, pegang dong Adelia. Yuk, mulai yuk, komen-komentan. Jadi kita mau bacain komen. Ini gak berhenti weh. Gimana cara God. Bacanya? Kok gak bisa berhenti? Gak bisa berhenti. Oh my God, pundung Acel, makasih ya yang udah nonton. BTW gimana kalau misalnya kita sambil baca komen tapi kita juga ngasih challenge ke mereka? Boleh. Itu berarti ini masuk ke mulai. Komen-komentar, oh my God. Okay. Nanti kita kasih satu kata ke kalian, nanti kalian lanjutin ya. Terus kalau kata yang paling lucu atau paling unik atau paling seru gitu, nanti kita bacain, oke? Okay? Boleh. Kayak contohnya apa deh, kasih contoh dong. Misalnya, Adel jorok. Enggak, itu udah Adel paling jorok. Adel gak mandi. BTW kalian sambil komen-komen kalian juga bisa support pakai virtual gift JKT48 lo guys, sudah ada sekarang. Wow, keren banget gak sih? Traktir Asyel guys. Traktir Adel guys. Ayo coba-coba guys kombinasi kata-kata nih. Siapa yang paling jarang mandi? Udah ya, stop ya Adel. Salah ngangkat. Pokoknya Adel, sumpah percaya sama aku Adel tuh jarang mandi. Asyel di Tangerang, Adel di hatiku. Iya iyalah. Di pelaminannya kapan? Bocil. Coba. Siapa yang kalau ngumpul suka kasih contoh katanya. Oh iya. Jadi misalnya beruang madu, beruang kaya gitu. Iya. Kan beruang. Ada mah, sumpah ya. Nah, ya kayak gitu ya, guys. Yang lucu-lucu dan unik ya. Nanti kita baca-bacain. Karena kalau yang cantik yang itulah. Beruang merek Adel dong. Siapa paling sering nabok? Adel. Nah, lucu. Coba. Mana? Coba deh Asyel kasih contoh deh. Tadi kan udah Adel jorok, Adel lucu. Enggak deh. Ya udah hampir terucap. Itu kata-kata sakral guys, sumpah. Iya, enggak bisa. Asyel mau. Adel. Asyel sering nabok, emang ini bener enggak. Sih? Enggak. Oke. Itu refleks. Yaudah, coba kita kasih satu kata ya. Iya, satu kata deh. Apa ya? Tiang. Apa nih? Tiang. Adel. Tiang. Mana nih? Belum ada. Kamu juga baca gitu ya? Iya, lucu banget ya. Tinggal boleh gak baca. Sih? Gak bisa dibacain tau. Bentar ya, kita lagi cari nih. Aduh. Sumpah kayak ini
gak bisa dibacain, tau gak? Ada lucu banget tapi gak bisa tapi gak bisa dibacain, sumpah. Tiang Lala. Tiang Lala, boleh, boleh. Kak siapa tuh yang komen tuh? Kak Irfan. Kak Irfan, Duensia. Seru, seru, seru. Tiang, tiang. Jangan. Tiang. Adel, hati-hati Adel. Lagi ganti-ganti kata. Tiang-tiang aku haus. Itu dulu jokes pas ini tahu pas bulan puasa. Iya, tiang-tiang apa yang ada pas bulan puasa? Coba kasih, kita kasih satu kata lagi ya. Kasih satu kata lagi. Bantal deh. Bantal, itu yang tadi enggak sih? Bantal, iya bantal, bantal. Bantal, bantal. Namanya bantal. Boleh, boleh. Ada apa sih Del dengan bantal? Enggak apa-apa. Bantal, bantal. Bantal puasa itu siapa yang baca? Siapa yang komen? Bantal. Gak gitu sis. Bantal. Muka bantal. Muka bantal. Bantal win-win. Wah, bantal win-win. Kadia Indah Katami. Hah? Ini yang komen tadi. Oh. Ikan bantal Karai. Ikan bantal. Emang ada ikan bantal? Gak tahu. Bantal empuk. Kasira. Si Adel. Kenapa, baca bareng orang mah. Baca bareng. Nih. Tiang-tiang memandangmu sambil melewat. Ya, tahilwa. Udah ketinggalan, Kak. Yang tiang, Kak. Apalagi Del, kata-katanya Del yang cocok Del. Kursi kali ya, kursi. Kursi, okay. kursi. Tapi kursi, kamu tahu nggak kursi itu bahasa apa? Apa? Nanya, tahu nggak? Nggak tahu. Tebak. Bahasa Arab tahu? Percaya nggak? Kursi bahasa Arab. Artinya apa? Kursi. Kan dibilang kursi bahasa Arab, artinya apa ya? Kursi artinya tonjok ya, bener-bener sih ada nih. Pentingnya sekolah, Del. Pentingnya mandi sebelum pergi, Del. Ya Allah, asyik. Ya Allah, Del, Del. Bantal nikah. Kemarin aku mimpi ditinggal nikah, tau? Oh ya? Iya. Aku mimpi ini. Apa? Ini gak bisa diceritain mimpi deh. Mimpi apa? Di ada pokoknya mimpi, jadi aku tuh lagi ke event JKT gitu. Terus ada keluarga aku kan, biasa lah. Terus kayak ada yang ngejar-ngejar gitu, kayak mau bunuh gitu. Serem banget. Sumpah. Itu parah banget. Itu yang mimpi kita ini ya, lagi serem gitu ya. Kayak abis nonton horor deh. Satu kursi penamina. Wah bagus, siapa tuh? Kanaya Ramadhani ya. Kursi simpan Adel di bantal. Oh nyambung ya, dari kursi bantal sama tiang juga masukin dah Del, tiang. Kursi. Lanjut Del. Ayatku. Fortune kursi, lucu. siapa itu? Kak Roro Zoom. Nyampiun, okay. Nyampiun. Oke, jadi kita sekarang bakalan challenge yang kedua ya, Shell. Oh, challenge yang kedua. Jadi kita bakal ngasih satu kata dan itu dibalik. Oh, dibalik. Iya, tumpah gak sih dibalik? Del, sob dibalik apa? Pos. Si Adel nih emang kurang nih. Tumpah. Asyal dibalik jadi apa? Jadi bodoh. Ih, emang bener-bener ngomong. udah lanjut game aja yuk. Oke, kita lanjut ke game ya, Asyal. Apa gamesnya? Lanjut ke game yang si paling. Asyal di kanan ya, Asyal di kanan. Ya. Angle-nya kanan soalnya. Asyal di sini nih. Adel di sini sih di belakang. Oke, ayo kita mulai aja game-nya. Lanjut. Ya, tambah sengit sepertinya ya. Sengit. Karena kagak ada skor. Pertanyaan keenam. Okay. Siapa yang paling berantakan kamarnya? Ah, ini gampang. Gampang. 3, 2, 1. Del, enggak usah hoax deh. Sumpah, aku sebel banget sumpah sama Adel. Del. Gue juga sebel banget sama Shell. Del. Sebenernya gak ada yang berantakan sih. Iya. Tapi Adel lebih berantakan. Ingat gak pas covid? Ingat gak kalau sebelum tidur tuh aku harus rapihin kasur dulu gitu. Itu karena covid aja. Enggak, setelah covid pun gitu harus nyapu kamar dulu sebelum kita tidur. Aku juga disapu. Enggak ada Del. Kan tapi aku pagi langsung berantakan lagi kamar kamu. Ya kan aku kan diituin, dibersihin, weh. Iya, aku bersihin sendiri. Jadi aku tahu banget perjuangan aku merapihkan kamar tuh gimana. Aku juga tahu banget perjuangan mbak kamu.
Dasar, enggak guys, tapi ini aku mau pembelaan dulu ya. Kenapa kamar aku lebih rapi? Karena aku sebelum berangkat kegiatan dan sebelum tidur aku selalu rapiin kasur sama nyapu dulu. Betul enggak? Iya, jujur. Sih, bener kan? Kalau misalnya Adele tuh misalnya nih, misalnya aku nginep, jadi aku tiduran di kasur, dia nyapu. Iya, gitu. Terus nanti kalau dia sambil nunggu Adele bersih-bersih, aku mau rapihin kasur. Iya, aku di lantai. Kalau misalnya aku nginep sama Adele ya, jadi pas nyampe tuh udah rapi. Tapi nanti dia ninggalin kamarnya dengan keadaan berantakan. Tapi nyampe-nyampe udah rapi lagi kan? Enggak, tapi itu enggak ada. Ya udahlah, aku kan bergantung dengan bak. Dasar. Tapi Asyel, Asyel tuh emang anaknya rapi sih. Iya kan? Kadek Padang dia juga ngerapiin kamar aku. Iya kan? Thank you ya mbak. Iya kan? Enggak, bercanda Asyel. Tuh, bercanda. Tapi Asyel, ganti jawabannya iya, dulu. Iya, Asyel. Yeay, sumpah baik banget tuh. Tapi kayak Asyel di sini, Adel di sininya sih. Enggak, Adel di sininya guys. Enggak kelihatan di sini. Sakit hati aku. Adel jarang banget rapihin kamar. Oke guys, lanjut. Pertanyaan ketujuh, siapa yang paling susah hafal gerakan dance? 3, 2, 1. Dua-duanya. Gak bisa. Ada lagu. Ini pandanya jatuh. Tur, jadi kita ada lagu sesuatu, tapi... Lagu apa? Oh iya. Sumpah itu kocak sih. Sedih banget. Itu kocak banget. Ya udah nggak apa-apa kasih tahu aja. Eh tapi nggak ada. Iya makanya. Iya. Jangan. Pokoknya di satu lagu kita tuh sampingan. Sampingan. Benar-benar sampingan. Terus kita nyanyinya barengan dan itu mau nanya satu sama lain juga nggak bisa karena kita karena juga kita bodoh. Bodoh. Jujur itu lagu yang. Karena aku tuh emang dari awal masuk JKT tuh nggak ada basic dance kan. Jadi emang dari nol masuk JKT tuh bener-bener yang apa ya, kayak mahasiswa yang amatir, mengejar gitu ya. Iya, amatir banget buat dance berkaku atau apa. Iya. Jadi emang suka apa sih ketinggalan sih. Bener-bener. Tapi berusaha sih untuk mengejar semuanya. Enggak, tapi serius kita berdua ya maksudnya gitu lah. Masih, susah. Iya. Lanjut. Pertanyaan ke-8. Siapa yang paling gampang kenalan sama orang baru? Gampang. 3, 2, 1. Dua-duanya nggak sih? Asyel tapi Asyel memang terdepan tapi tapi Adele juga sih sebenarnya kayak aku tuh kan emang sering kemana-mana ya JKT skip saya ada sapa masa iya kalau Adele tuh lebih kayak dia bisa gampang kenal sama yang di satu lingkungan gitu loh guys kalau aku tuh kemana-mana ngerti nggak sih yang gak satu lingkungan pun bisa deket kalau kamu tuh yang kayak tempat yang kita samperin doang gitu loh kayak misalnya nih awam kalau kita ke Bali ya aku ngobrol sama supir Bali iya bener diver kita iya, yang iya terus kayak dia cerita punya anak gini-gini keluarganya ini terus kayak oh iya gitu-gitu tapi lebih ke siapa lebih Asyel sih dia emang ekstrovert maksudnya Asyel tuh bisa apa ya kayak bersosialisasi misalnya aku tuh cuma satu orang atau dua orang dia tuh bisa 10 orang sampai 20 orang enggak kebanyakan ya 20 orang tapi Adel, dia emang bisa Adel, sebanyak iya gitu kalau Adel tuh lebih kayak orang yang di lingkungan dia gampang cepet tapi kalau misalnya buat kayak memperluas jangkauan gitu Asyel benar sosial butterfly banget kan? Ah yang benar sosial tapi dia nggak butterfly nih lebih ke warm lu kepompong nggak apa-apa kan proses lanjut kak lanjut. Pertanyaan ke-9 siapa yang paling hafal nama 35 member JKT48 nama panjang ya 3, 2, 1 Asyel dua-duanya nggak sih sebenarnya kalau hafal nama iya sih dua-duanya nggak sih kak ini mah hafal semua kak tapi kalau nama panjang kayaknya Asyel deh iya ngapain ngampalin nama panjang gak sih? Enggak, aku kayak kebiasaan aja. Kalau kenalan sama orang tuh tahu nama panjangnya. Nama panjang aku siapa deh? Adzana Saliha Alifi ya? Iya, bagus. Nama panjangnya... Nama panjangnya kan Febriola Sinembela, terus Gabriela Margaret Waro, Jessica Chandra. Iya. Apa sih, apa semua? Oh. Sebutin, oke yang dari... Ini agak challenging ya, kita disuruh sebutin nama panjang 35 member. Gak apa-apa, oke. Yang pertama, si Shani deh. Iya. Yang... Shani Indira Natio, Feni Fitrianti. Sabar, bareng-bareng. Yaudah, yuk. Shani Indira Natio, terus... Feni Fitrianti. Dari Gen aja gak sih? Oh, yaudah. Iya, sama kan.
G3. Kak Gebi. Oi. Kak Gebi, Gebi Margaret Waro, terus Cisani, Shani Indira Natio, terus Kak Feni, Feni Fitrianti, terus Kak Siska, Siska Saraswati. Iya. Siska Saraswati, terus Kak Eko Anin. udah lulus ya guys, Kak Anin ya guys. Terus siapa lagi sih? Cigre, Shania Gracia. Shania Gracia. Terus G4, Ciselin, Tanzihui Selin. Terus Kak Jinan. Jinan Safira. Iya, Jinan Safira. Jinan Safa Safira. Jinan Safa Safira terus Gen 6 Gita Sekar Andini. Andini ya, Andini. Itu lah pokoknya iya. Gita Sekar. Gen 7 Azizi Syafa Asadel. Terus Jessica Chandra. Jessica Chandra. Febriola Sinambela. Sinambela. Terus Mutiara Azahra. Terus siapa lagi? Terus siapa lagi tuh? Kok langsung ngeblank gitu? Siapa lagi ya Gen 7? Oh, Angelina Christie. Oh iya, Angelina Christie. Terus Gen 8 ya? Gen 8. Udah semua emang Gen 7. Yaudah coba Gen 8, Reva Fidela. Terus Anjoro. Terus siapa? Terus Cornelia Syafa Syafira. Vanessa. Terus Lulu Salsabila. Flora Syafika. Terakhir Gen 9. Joni Alveria Tantri. Terus terakhir Ajana Shalia Alivia, Indah Cahaya Nabila. Indah Cahaya Nabila, Marcelena Thea, sama Katrin. Katrin Indarto Putri. Gen 10. Banyak deh pokoknya tahu deh nama Gen 10. Gen 10. Parah nih ada emang. Yaudah lanjut deh. Oke, lanjut. Banyak ya member. Pertanyaan ke 10. Siapa yang paling jago olahraga? Gampang. 3, 2, 1. Dua-duanya. Sama-sama mantan atlet loh kita. Iya sih, tapi iya. Enggak deh, enggak boleh harus dua-duanya. Aku nih oke. Adel duluan deh. Kenapa kamu? Iya, sebenarnya enggak bisa di ini samain sih. Karena beda enggak sih? Iya, oke. Beda ya. Nih, Adel kan mantan atlet badminton, aku mantan atlet cheers kan, guys. Tapi aku bisa main badminton sedangkan Adel enggak bisa cheers. Tandanya jagoan aku, Del. Enggak lah. Ayo kita sparring deh. Ayo deh. Kita pernah loh main badminton bareng loh. Iya. Guys. Enggak, tapi menurut aku dua-duanya jagoan. Iya, dua-duanya. Karena kita mantan atlet dua-duanya, guys. Tapi aku bisa badminton juga. Ya tepok-tepok doang bisa, semua orang juga bisa. Tapi kamu sempet kalah main badminton sama aku ya. Kok gitu? Kamu coba aku tantang kamu cheer split kayang handstand, bisa enggak? Enggak bisa sih. Enggak bisa kan? Emang jagoan Ashel, guys. Iya, guys. Ashel aja tuh. Kok kayak terpaksa gitu sih? Ya udah deh, Adel. Enggak, Ashel. Ashel tuh emang jago untuk semua hal, guys. Banyak gitu hal. Dia mah ini sarkas orangnya. Yaudah kita ini muji weh. Kita bagus-bagusan piagam gimana? Boleh. Enggak takut aku. Banyak. Aku pernah menang di Asia. Aku Jakarta. Aku Jakarta juga pernah. Tim kan sendiri, Bos. Bukannya kamu ganda? Enggak, sendiri pernah. Jarum dua pernah. Tapi. Oh, ya aku tim sih. Tapi tetap aja mau tim kalau enggak ada aku juga. Wes, maksudnya tim tanpa satu orang tuh juga itu sama aja nothing, guys. Aku kalau nggak ada aku ya udah, nggak ada. Bener sih. Tapi kamu pernah juara kan yang ganda? Pernah, juara tiga. Juara satu. Apa juara satu kayak pernah deh. Aku pernah juara dua se-Asia. Di Batam juga pernah juara tiga. Sendiri, aku nasional juara satu. Keren okay, banget. Oke guys, lanjut. Pertanyaan ke-11, siapa yang paling posesif? Skip. Ayo, 1, 2, 3. Ah, males lah jelasinnya. Intinya Ashel. Pokoknya Ashel untuk bestie per bestie. Dilamainnya yang ini banget, Kak. Pokoknya Ashel tipe orangnya yang posesifan kalau buat pertemanan atau yang lain-lain juga posesif dia anaknya. Bukan cuma ke aku kok, ke member-member lain juga kayak Kak Jessie, Kak Zee. Tapi Kak Adel lebih posesif sih. Enggak sih. Dia dia membebaskan sangat. Ya. Ya Ashel tuh sebenarnya posesif. Nah, Adel tuh tipe yang enggak bisa
punya teman posesif gitu loh guys, ngerti gak sih? Siapa yang lebih posesif pasti Asya. Aku gampang. Karena aku tipe yang gak, silahkan dulu. Silahkan. Iya. Silahkan. Eh tapi gak seposesif itu ya maksudnya. Atau iya. Seposesif itu? Seposesif itu sih. Seposesif itu. Coba jelasin. Jelasin deh deh, oh, males deh. Oh disuruh jelasin deh deh gimana. Kayak ambil contoh aja kali ya yang Ella kelingking gitu gak sih? Iya gak apa-apa. Iya yang, jadi kan waktu itu sempat ini post sama Ella kelingking yang digambar-gambar itu. Mungkin kalian pernah tahu juga. Terus aku jenguk dia ke, waktu itu lagi sakit. Lagi kan? Tipes. Kenapa sih setiap aku sakit? Gitu, ya lanjutin aja. Dia lagi tipes, terus aku jenguk malam kan ke dia. Terus dia kayak, pose ini pose kelingking sama kok sama Ella. Sama bestie lain kenapa nggak sama aku iya gitu kayak yaudah yuk bareng iya, bareng gitu untuk menyenangkan yang lagi sakit ya waktu itu ya. Terus apa lagi tuh Del, kasih contoh lagi dong. Waduh ya gitu deh sebenernya banyak tapi ya biasa. Ashel itu maunya ditemenin mulu sih. Iya bener-bener gak bisa ditinggal sedikit pun sih. Emang anak itu klingi parah dan anak itu nempel ya. Banget. Sorry deh ya. Ya enggak apa-apa sih sebenarnya. Ya gitu deh. Ya udah lanjut. Lanjut deh kak. Ayat 12. Siapa yang paling sering bad mood? Wah gampang lah ini. Ini tergampang. Ayo, 1, 2, 3. Ini maju terdepan bisa gak sampai kamera sih? Adel, sumpah gak bohong Adel. Eh, orang-orang yang di komen juga pasti tahu kok. Enggak, Adel. Kelihatannya Ashel kan, tapi Adel juga gak kalah suka bad mood. Jujur aja. Dia lebih parah. Kamu tuh lebih iya parah. Sih, Ashel lebih parah. Lebih tapi parah. Adel juga suka bad mood. Wah, jujur dong, berarti iya, jujur iya, dong. Jujur enggak, dong. Tapi jujur Adel, dong. Adelia, enggak, bener-bener. Dia tuh nih ya, aku nih lagi main HP. Agak lama, dia ngeliatin. Misalnya gini. Tapi aku tuh nggak nengok ke dia tuh bisa bad mood. Enggak, ini semuanya di sini ini jadi saksi ya kenapa? Karena ini kan lagi bayangin orang lagi quality time gitu kan, lagi quality time, pengen ngobrol dong. Ini scroll TikTok aja lah, gitu kan? Lah, kak, kan gimana nggak kesel? Enggak nih. Aku jelasin ya. Kan udah kan emang kita udah ngobrol lama. Udah dong akhirnya mau refreshing enggak, dikit enggak, lah. Enggak ada ngobrol lama, mana ada ngobrol lama. Lagi nunggu makanan deh, inget ya, banget tau waktu itu. Terus. Ini dong dia kayak bete kan, kayak kakinya tuh nggak usah diem di meja. Saya kayak bingung kan, Niana kenapa sih lagi scroll TikTok itu kayak pas lihat kenapa sih nggak sadar udah diliatin dari lama. Ah jangan diceritain malu deh. Dah sumpah kayak ketahuan banget nih. Sumpah iya tapi emang gitu sih guys. Aku nggak suka kalau misalnya lagi ngobrol seru-seru terus tiba-tiba scroll TikTok. Enggak, tapi kalau dia yang kayak gitu tuh aku tuh enggak boleh marah. Enggak, aku jarang kayak gitu. Pernah berarti kan? Pernah. Tapi kamu tapi aku enggak boleh marah kan? Enggak boleh marah. Boleh marah. Kita berantem aja deh di sini. Enggak, guys. Lanjut enggak sih, Kak? Lanjut. Lanjut aja lah. Kata-kata terusin aja berantem. Bener-bener deh. Pertanyaan 13. Siapa yang paling fashionable? 3 2, 1. Dua-duanya sih. Dua-duanya. Beda style. Iya. Beda style. Kalau Adele tuh lebih kayak boyish, kalau aku lebih feminim. Iya sih. Ini style-nya ya guys. Iya style-nya. Kalau Adele itu dia simple, tapi orang-orang tuh pada suka sama style dia karena boyish gitu. Kan jarang kan? Karena apa namanya kayak pada suka aja nggak sih lucu gitu. Terus mereka juga pada pengen ini deh samaan gini. Karena simple jadi kayak buat kemana-mana juga enak gitu. Iya kalau misalnya Adele tuh mix and matchnya wah sih tahu Adele tuh kalau Adele tuh mix and matchnya celana pendek kaos sama apa namanya sling bag ya sling bag terus biasa pakai topi pakai kalungnya biasa kayak preman astagfirullah yang kayak boyish gitu atau enggak dia pakai sepatu yang ya biasa lah. Terus kalau Ashel tuh blazer iya sih cardigan sweater gitu terus rok jadi emang feminim banget anaknya terus pakai kayak kalung-kalung yang kayak gini terus make upnya Ashel tuh kan pink kan
keeping orange gitu. Kalau ada kan lebih kayak ke coklat. Coklat, coklat merah gitu kan. Jadi kenapa kita tuh fashionnya bertolak belakang banget? Mm-hmm. Karena Adele tuh lebih ke boyish, kalau aku lebih kayak ke feminish. Feminim. Hmm. Sebenarnya bisa sih feminim juga, tapi aku tuh kadang kalau pakai baju yang feminim, kayak ngerasa geraknya tuh nggak bebas. Iya iya. Jadi iya. Kayak yaudah deh senyamannya aja, yang betul, penting bagus. Betul. Yang penting. Nah, Adele biasanya nggak suka emang style yang kayak gimana? Aku tuh nggak suka yang rok sih, weh. Atau aku nggak suka jeans. Oh ya? Kamu jarang datang aku pakai jeans kan? Iya, kulot terus sih. Selalu kalau nggak kulot celana bahan atau nggak rok pendek. Tapi emang aku tuh kalau aku kan dulu seringnya pakai rok. Mm-mm. Bener-bener. Sekarang kemana roknya? Aku adalah. Tapi apa ya bener-bener aku tuh emang kalau duduk kan emang agak ngasal. Bener-bener. Jadi enakan pakai jeans aja gitu, bisa kayak duduk gini atau gini atau gini. Jadi kadang sama Cishania itu kadang misalnya lagi briefing gitu, Del, rapet. Bener, Adele emang duduknya nggak bisa sembarangan. Terus kadang kalau pakai seifuku gitu kan rok ya, rok pendek gitu pendek. Kadang emang suka kesusahan sih. Tapi kamu cocok-cocok aja kok pakai seifuku. Cocok-cocok aja, tapi emang kadang kalau buat sehari-hari kurang gitu ya. Kalau Ashel kayaknya nyaman sih, apa yang dia pakai tuh nyaman dan bagus buat dia. Makasih ya. Iya. Ya udah, oke guys, tadi udah pertanyaan yang terakhir. Bisa tepuk tangan ya semua yuk. Oke, kita mending kita masuk ke comment time lagi kali ya. Kita baca-baca komen nih. Apakah kalian masih di sana, guys? Wah, yang nonton banyak banget Adele. Berapa? Wow. Kayaknya yang nonton ada 11.000. Oh my god. Wow. Oh my god. Keren banget sumpah deh. Eh ternyata ini dari tadi wow, Ashel. Oke, lanjut. Mana nih komennya? Wah, rame banget ya. Ashel melihat kamu buat. Kenapa dibaca sih, Adele? Enggak. Gift error. Plus jangan like, terus capek nyari jaringan. Semangat, Kakak. Semangat. Astagfirullah. Ashel udah makan belum? Ashel udah makan belum, Ashel? Belum. Tadi baru makan satu biji ayam. Ah, emang satu doang? Satu doang baru makan. Wings gitu sih. Apa sih? Sumpah aku liat kalian udah sedewasa ini, aku berasa tua. Ui, enggak lah. Enggak, kita kan seumuran. Kita seumuran. Enggak sih itu anakku. Enggak ada. Enggak, tapi sekarang udah seumuran sih. Udah mendekati. Fancy Kitty di mana-mana. Mantap. Bagus. Bagus dong, ya enggak sih. Next bikin vlog berdua dong. Wih. Siap. Mau nih. Janganlah. Aca cantik, Adele keren. Eh kita juga bantu kasih pertanyaan yuk ke mereka yuk. Apa-apa, boleh. Pertanyaannya apa ya? Template tapi. Jadi kalian hari ini udah mandi belum, guys? Itu mah Adele, itu yang harus aku tanyain ke Adele. Adele mandi enggak sebelum berangkat ke sini? Mandi. Mandiin. Adele apa sih? Adele gemes banget katanya. Kasih ya. Tanggal 6 nanti semua member hadir gak? Ashel gak hadir, soalnya dia belum mandi. Adele, sumpah males banget ya guys kalau misalnya Adele tuh nge-flaming aku gak mandi padahal dia yang jarang mandi. Serius. Adele gemes banget, mau gak jadi sahabat aku? Boleh, boleh. Boleh. Adele Ashel akur-akur. Iya, amin. Berantem. Kok jawabannya beda sih, Del? Amin. Abis... Bohong mah. BTW kalian yang lagi komen nih dan yang lagi nonton, kalian bakal datang kan ke acara JKT48 di event-event yang dekat-dekat ini ataupun konser. Iya, kan nanti mau konser juga harus datang guys. Yang datang coba ketik 48. Iya, wede. Coba udah kayak 48. Enggak 48 enggak asik. Komennya deras banget. 48 tuh itu komen 48. Kak Devina. 8 doang. Kok 8 doang? Kak Liza tuh.
Online, nggak apa-apa. Maksudnya nggak ngerti. Antara SPD. Katalita. 49 alias gak dateng. 48, nonton live streaming. 17. 48 di sini. Kok masih dikit nih yang komen 48? Iya, masih dikit nih. Padahal deres banget nih. 74. Ci Adel, stop manggil aku Ci ya. Tapi kamu Ci, Ci, Ci. Tapi aneh gak sih? Enggak aneh. Aku manggil kamu Ci Adel lah. Aku gak mau nengok. Ci Reva. Enggak. Ci Reva, ih ngapain juga orang tua anak aku. Masa aku yang manggil kamu Ci? Ya, makanya aku, kan aku senior. Wih, ila, iya deh. Siap. Senior. Senior. Siap. Privilege. Privilege. Privilege senior. Gak dapet tiket kali. Jangan Ci, bang aja. Jangan dong. 2x28. Coba nih guys, kita pengen tahu kan pasti banyak JKT itu yang fans far ya. Nanti buat yang datang ke Jakarta, kalian tuh paling jauh dari mana sih? Coba adu nasib di sini. Ayo coba kalian dari mana aja guys asalnya selain yang dari Jakarta. 48 itu. Padang. Wow. Wow. Mars. Mars. Kayak ini stop ngelawak ya. Mana gede. Sabar. Padang, Medan, Jateng, Lampung, wow, Medan, Lampung. Kediri, Riau, wow. Banyakin dari Sumatera ya. Kaltim, Makassar, Lampung, Banyuwangi, Palembang, luar, luar planet, Bekasi. Bekasi, itu mah bukan beda planet. Dari lagi. Malaysia, seriusan? Wow. Mantap, mantap. Tangsel, Cirebon. Nah oke okay guys, gak kerasa nih kita udah masuk segmen closing. Yeay. Ya dong. Yeah. Sama berpisah. Nah tadi seru gak sih main gamenya? Seru banget ya, kita main si paling asik. Yeah, yang paling. Ya tadi gak ada pertanyaan yang paling jodoh, padahal udah pengen banget ngangkat ini. Ngangkat ini, si jarang. Siapa yang paling jarang mandi? Ini. Asyal guys. Ini paling jarang mandi. Terus tadi ada, kita main juga tadi ya di komen ya, yang bantal, apa sih tadi itu bantal, tiang. Kursi, tiang, panda, gitu-gitu kan. Seru banget ya. Coba kita sambil baca komennya, ya udah closing nih guys. Gak apa-apa. Jadi kalian tuh pengen siapa nanti di minggu depan bakal ngapain dan membernya siapa aja nih. Iya betul, coba boleh request kita sambil. Boleh request. Kita sambil baca. Misalnya Asyal sama siapa. Kan atau udah Asyal. Ya kan nanti diputer lagi. Oh iya diputer. Atau misalnya kalian mau request Adel sama siapa? Atau nanti JOT sama siapa? Canda aja nih. Apalagi nih, siapa? Kita baca komennya. Azizi Marsha. Zee udah tapi. Tapi mungkin next bisa kali ya. Tuh ditanya setuju gak sih kalau minggu depan Adel sama Asya lagi? Weh. Aduh guys gimana waduh, ya? Waduh. Santuiliti gak ada kalau kita diundang lagi. Asyal sibuk sih, Asyal tuh sibuk banget. Masa sih? Aku sih free-free aja sih. Adel Azizi katanya. Asyal Kazi ya? Adel Asyal lagi dong, katanya Onil Katedi. Bener dong. Nanti mereka adu mekanik weh. Asyal sama Kak Cika, udah nih Asyal sama udah minggu ini guys. Ini Kak Cika. Cika Kristi katanya kak. Oh iya, Kak Cika, Kak Kristi. Cika Kristi. Lucu banget mereka adik kakak. Seru nih, seru. Marsha Adel katanya. Ih, lucu banget Marsha, cewek anime. Iya, cewek wibu. Cewek wibu. Katanya Kak Ais, Kak Teddy. Minggu depan ya. Yuk bisa, yuk. Oke, semuanya sebelum kita closing, kita bakalan ada screenshot time dulu nih. Jadi kalian bisa langsung Sikirin shot. Aku mau pakai muka aku. Kok narsis banget lihat dia. Emang. Iya deh, iya. Ayo foto. Gimana nih posenya? Yang jelek yang ini. Ini dong, gini. Tada. 1, 2, 3. Gini gak sih nutupin muka? Oh, iya. Aneh banget gak sih kita, Del? Ya ampun. Yeay. Wow. Oke,
guys. Oke guys, makasih banget buat yang udah nonton kita hari ini. Jangan lupa berapa juga ribu tadi yang nonton ya. Iya, sumpah makasih banget loh guys buat ke-excitedannya, antusiasnya juga ya. Antusiasnya, betul. Nah, jangan lupa untuk tonton terus JKT48 di IDN Live ya. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah! Bye-bye!